Oke, kawan-kawan, jadi sekarang itu dah tengah malam dah ni. Dah pukul 11 suku malam dah. Kat sini, baby dah tidur. Abang pun dah tidur. Suami, dia pergi tandas. Okey, jom kita pergi ke bilik kakak. Sebabnya dari tadi saya dengar ada bunyi bising-bising kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suami sebenarnya dia tak pergi tandas, kawan-kawan. Dia pindah ke ruang tamu. Dia tidur kat ruang tamu. Masya Allah, apa ni kakak? Buat apa ni kakak malam-malam ni? Kakak, buat apa malam-malam ni? Dah pukul 11 suku malam dah tau. 11.15 minit. Kenapa tak tidur lagi? Nanti tak boleh nak bangun subuh. Kakak buat apa? Patutnya siang-siang kena buat. Ni dah tengah malam buta pun nak buat. Ya Allah, sampah semua ke ni? Sampah semua ke? Hah? Nanti kakak pilih. Oh, tadi kakak sapu kat bawah katil ni. Banyak dapat harta karun. Tengok tempat tidur pun. Ya Allah, abaikan ya kawan-kawan. Nah, jangan kecam ya. Ni kakak tengah kemas bilik ni. Kenapa tak boleh tidur ni? Sekejap ya, Mami ambil mikrofon dulu. Ni. Sorry, Mami pakai tangan kiri. Sanggup kat baju. Mami nak tanya kenapa tengah malam buta ni baru nak kemas ni. Siang-siang tadi sibuk main. Yelah cuti sekolah kan kawan-kawan. Siang-siang dia sibuk main. Lepas tu tengah malam buta, tak boleh tidur. Baru nak kemas. Kenapa ni? Apa alasannya? Tak boleh tidur sebab... Sebab apa? Sebab nak sekolah. Sebab tak sabar nak pergi sekolah? Ha. Ada apa besok kat sekolah? Tengok orang pakai baju princess. Oh, besok dia orang ada majlis... kalau bahasa Inggeris ni saya susah nak sebut lah. Pelancaran bahasa Inggeris. Ha? Apa ni? Fairytale. Anu bahasa Inggeris, hari bahasa Inggeris. Hari bahasa Inggeris dan diorang ada buat persembahan kawan-kawan. Macam ala-ala princess, ala-ala prince, macam itulah. Mami ingat. Esok Ahad. Adik pun ada juga. Cikgu dah WhatsApp dah dekat group. Sebab tu tak boleh tidur mata. Salah tu, kakak lipat salah tu. Selalu mami ajar tu. Lipat tengah. Lepas tu... tepi kiri dan kanan ke tengah. Lepas tu dari ujung ke ujung. No, tak mau gulung macam tu. Ujung. Terus pergi ujung ke ujung. Ujung sana. Buatlah cantik-cantik. Tarik yang berkedut-kedut tu. Masya Allah kakak. Semua orang dah tidur, kakak seorang jadi sibuk. Baru nak kemah bilik. Alasannya sebab tak boleh tidur kawan-kawan. Tak sabar nak pergi sekolah besok. Sekejap lagi subuh tak boleh bangun. Mesti lah macam tu kak. Takkanlah tak tidur sampai ke pagi sampai besok nak pergi sekolah. Tak boleh kena tidur juga. Saya faham. Dia nak buat badan dia penat kan. Lepas tu bila dah penat dia akan mengantuk. Walaupun tak siap kemas lah macam tu. Ke nak siapkan juga? Mesti siap. Oh, pasti siap. Semangat ya. Ni Mami tolong tengok je lah. Sikit je. Malam ni saya video kakak je lah ya kawan-kawan. Saja nak share aktiviti kakak di tengah malam buta ni. Orang semua dah tidur. Baby dah tidur. Adik dah tidur. Kakak kan memang selalu macam tu. Suami pun dah tidur. Kakak kan memang selalu macam tu. Bising-bising dalam bilik. Kemas meja. Itulah kadang Mami pagi-pagi buka bilik kakak. Dah bersih dah. Tak ada sampah-sampah. Rupanya dia selalu buat tengah malam macam ni kawan-kawan. Selalunya saya tidak awal kan. Dalam pukul 9. Paling lambat pun pukul 10. Tapi hari ni tidur lambat pula. Tadi pukul 8 lebih kurang macam tu. Kita orang pergi grocery. Lepas solat maghrib. Saya edit video. Itu yang tidur lambat. Lepas tu. Kakak sebenarnya dia masuk bilik awal ni. Ingatkan dah tidur. Lepas tu saya saja-saja nak ambil handphone, buat video. Rupanya ada sesuatu. Semangat ya. Ni seluar ni masuk dulu. Tengok dah nak jatuh dah. Nanti rugi je lipat.
dah tinggi sangat dah tu susun. Dan malam ni pun dia buat, ni kalau bahasa Inggeris susah lagi saya nak sebut, declutter. Dia ni lah, dia pilih-pilih lah kawan-kawan, mana baju yang dia tak nak pakai, mana baju yang dah selection tak muat. Selection lain. Pemilihan kan? Yelah, pemilihan. Pemilihan kawan-kawan. Mana baju yang belas ini, ni, bawah ni. Oh ya, yeah. Untuk area meja belajar, alhamdulillah ni kawan-kawan boleh tengok sendiri, kemas dah kan? Belum lah. Atas tu dah kemas. Cuma ni beg kan, beg nak bawa pergi sekolah. Dia belum kemas buku lagi. Cuma yang area atas tu dah bersih ni, kawan-kawan boleh tengok kan? Dekat bawah kursi ni, ni abaikan ya. Ni tudung saya ni. Tudung saya tu. Baby lah tu buat masuk dalam. Baby buat main. Keluar masuk, keluar masuk. Ini bawah kursi, bawah meja ni. Ini baju yang dia tak nak pakai dah. Ada baju yang, apa orang kata, sebenarnya baju tu tak sempit. Cuma singkat. Kakak ni kan, dia tak besar tau kawan-kawan. Dia tak gemuk. Tapi dia tinggi. So, semua ni singkat. Sebenarnya boleh je pakai muat. Cuma dia singkat. Macam seluar baju. Semua muat. Tapi kawan-kawan percaya tak, baju dari darjah 1 sampai sekarang masih muat. Cuma telah singkat. Tu suami batuk-batuk kawan-kawan. Kat ruang tamu. Dan ini sampah-sampah. Sampah-sampah di bawah kolom katil. Ini sebenarnya kakak sendiri ni yang bawa sampah masuk ke dalam. Biasalah budak-budak kan, ada mood dia malas. Sampah-sampah dia akan selit je. Selit je kat bawah katil. Selit dekat tepi dinding. Dia macam tu lah. Kita orang dewasa pun kadang macam tu. Ini kan lagi budak-budak yang masih, apa, mood dia kadang tak stabil lah kan. Macam mana? Nak mami temankan ke tak payah ni? Tak payah? Nak mami temankan ke tak payah? Kalau tak, mami nak pergi tidur dah ni. Ni malam ni kawan-kawan dengan saya bebel-bebel je kawan-kawan. Saya tak payah nak tunjuk muka lah. Sebabnya saya dah pakai baju officer, baju dinas. Baju dinas. Maksudnya tu baju, baju kelawat lah kawan-kawan. Baju daster. Baju nak tidur. So saya tak payah tunjuk muka. Sebab ni video ni kita tak planning pun. Tapi alang-alang kakak dah buat kerja mengemas di tengah malam. So kita buat lah ya. Untuk adik-adik di luar sana yang sebaya dengan kakak. Ini sebenarnya tak boleh nak panggil adik. Anak-anak lah. Anak-anak. Anak-anak online ke di luar sana yang sebaya dengan kakak. Alhamdulillah, umur kakak berapa? 11. 11 tahun, darjah 5. Masya Allah. Ini bukan nak puji anak sendiri ya kawan-kawan. Tapi dia memang akan kemas baju dia sendiri. Lipat baju dia sendiri. Sekarang ni ada mood rajin dia. Tengah-tengah malam buta pun dia akan. Ini sebenarnya dah lipat. Tapi biasalah kan, budak-budak ni kalau nak cepat dia main ambil baju, main tarik, tarik, tarik. Habislah. Lepas tu dia akan ambil satu masa untuk dia akan lipat balik dan kemas cantik-cantik. Lepas tu esok-esok, tu kawan-kawan nampak tak dia letak belah sana tu, maksudnya dia tak nak pakai lah. Kalau yang belah sini pula, ni baju adik dia, baju abang yang terselit dekat tempat baju kakak. Tempat baju kakak belah sana, tempat baju abang belah sini. Seorang satulah, seorang sebelah-sebelah. Cuma yang baju kakak yang hanger, dia tumpang ke abang. Almari ni ada tempat hanger satu saja. Yang kalau kat sana dia, apa orang kata, laci. Rak-rak macam tu lah. Banyak tempat baju kat sana. Kalau abang, dia baju dia bawah sini saja kawan-kawan. Sikit saja baju dia. Ke atas ni hanger, bawah ni baju dia. Dan kawan-kawan nak tengok tak, dia pun sebenarnya dah kemas kan? Tadi. Tadi tengah hari masa kat tengah. Tadi tengah hari dia pun dah kemas. Dia lipat sendiri baju dia. Dia lipat dengan kawan dia? Dia lipat dengan kawan dia. Si Ferdi tu lah yang budak saya ambil darjah sekolah agama tu. Tengok. Ni dia lipat. Biasalah budak-budak ni. Ni dia, seluar dia terbalik tapi dia buat tu je.
Ha, ni dia lipat sendiri tau kawan-kawan. Ini bukan saya nak puji anak saya eh. Tapi alhamdulillah. Dia tahu tanggungjawab dia. Ha. Tu dia lipat sendiri tau. Kan kakak kan? Nanti kakak tolong lipat lah. Eh? Hmm. Nanti kakak tolong lipat ni. Hmm. Masya Allah. Kat atas ni. Ha, ni pun abaikan je kawan-kawan. Ha, ni budak-budak ni. Baju-baju yang hanger. Ha, dia main letak je lah. So nanti... Untuk baju, ni semua baju sekolah campur-campur lah. Macam baju-baju kakak. Ha, baju-baju sekolah. So nanti ni senang kan dia orang nak pakai tinggal ambil. Ha, kalau nak gosok, kita gosokkan. Kita ironkan. Kalau macam tak sempat masa, ha, terus pakai je. Tak payah nak gosok-gosok. Okey, sekarang kakak dah start, dah mula untuk susun ke dalam almari. Susun cantik-cantik eh. Nanti besok-besok nak ambil baju tu kena ambil baik-baik juga, cantik-cantik. Jadi kakak tak penat buat macam ni. Ha, ni telekong ni nak basuh ke? Tak lah. Nak pakai? Besok eh? Sekolah agama eh? Ya. Tu dia kawan-kawan. Masya Allah. Dah siap dah. Lagi sikit. Hmm? Lagi sikit. Eh, seluar dia kan baju lah kakak campur ke tak kan? Tak. Seluar bawah. Ha, dia tak boleh campur. Baju main, baju tidur. Baju main, baju tidur. Kira kalau baju-baju ke atas lah. Baju-baju ke atas. Kakak pakai tiga rak saja kawan-kawan. Yang bawah tu pakaian mak saya. Yang barang atas nenek. Ni kosong. Yang tepi ni kakak tolong buka. Yang ni tempat buku dan ini ada lampu. Yang sana pun tempat buku. Kira tempat baju dia ada dua rak sajalah. Untuk yang kat laci ni kakak tolong buka laci tu. Kosong. Yang tu kosong tu untuk letak dia punya spender-spender, baju-baju dalam. Macam tu lah kawan-kawan. Masya Allah. Jatuh lagi ha. Aduh hai. Janganlah jatuh-jatuh mikrofon. Okey, macam mana ni? Mami nak tidur ni? Tidurlah. Nanti subuh tu mami tak boleh bangun pula. Nak kejut kakak. Okey, yang ni apa pula ni kak? Hmm? Mana? Cadar. Oh, cadar dengan tudung eh. Hmm. Malam ni nak tukar cadar ke? Hmm, tak nak lah. Tak nak lah. Okey. Besoklah. Tak apa. Dia kalau nak tukar cadar ni sebenarnya tak pandai sangat kawan-kawan. Dia tak pandai. So kalau bahagian tukar cadar, biar saya yang buat. Ini pun mami tak ingat. Minggu lepas mami tukar hari apa. Tak ingatlah. Okeylah dah lah ya. Ni kawan-kawan pun saya rasa dah penat dah ni. Dengan saya bebel-bebel dari tadi. Tanpa melihat muka. Ini pastikan tingkap ni kena kunci eh, lock eh. Anak dara ni, tak boleh. Okey dah. Minta maaf ya kawan-kawan untuk malam ini. Dengar bebelan saya saja. So kawan-kawan, sekian dulu sharing saya. Kita jumpa lagi di next video. Bye kakak. Bye. Bye-bye kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Jangan tidur. Lewat sangat. Mami rasa sekarang dah 11:30 dah ni. Okey. Cepat siapkan ya. Kalau kakak rasa dah ngantuk, belum siap tak apa, tinggal je. Okey. Okey tak angguk-angguk aje. Okey. Okey. Okey, macam dah ngantuk dah tu. Dah tak apa, pergi tidur je kalau dah ngantuk. Tak tidur lagi. Dah 12:20 tau. Ni alhamdulillah dah siap dah kemas semua kawan-kawan. Dah bersih dah. Ni dah bersih dah. Mereka sini pun dia dah siap sapu dah. Tapi ni saya masuk ke bilik dia. Dah pukul 12:20. Kenapa tak tidur lagi? Dah tidur. Ada kerja sekolah yang tak siap ke? Saja-saja ni nak belajar. Hei kakak ni. Dah 12:20. Tidur sekarang.
Tidur sekarang. Kak, tidur sekarang. Tidur sekarang. Tak boleh jadi kakak ni. Tidur, 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 tidur. Tidur kak. Simpan buku tu. Simpan. Tidur, nanti subuh tak boleh bangun.